Salam satu aspal, salam safety riding. Ini kita mau ambil foto dulu ya teman-teman. Ini saya sedang berada di jalan mana ya, Wadas Lintang ini ya teman-teman. Ini adalah jalan alternatif dari Kebumen menuju ke Wonosobo dan Banjarnegara. Ini termasuk jalan alternatif ya. Jadi kalau teman-teman dari Kebumen ya, atau dari arah Purworejo mau ke Wonosobo atau ke Banjarnegara, bisa ambil jalan ini ya teman-teman. Jalannya lebih lintas, lebih cepat ya. Ini lewatnya itu pada Lintang ya, lewat dekat bendungan pada Lintang. Ini panas tapi hujan, jadi gimana ya. Jalannya saya suka ini, berkelok-kelok. Ini saya tadi dari arah Kebumen ya, arah Kebumen mau ke, dan lihatnya mau ke Banjarnegara. Ini nanti tembusnya di Sawangan, terminal Sawangan ya. Terminal Sawangan itu masuknya Wonosobo, tapi itu letaknya di perbatasan kota antara Wonosobo dengan Banjarnegara ya. Jalannya ini saya suka nih, berkelok-kelok, tapi saya nggak berani ngebut ya teman-teman, karena ini di sini jalurnya ramai, kebanyakan sepeda motor ya. Jadi terus ini juga lagi agak lagi hujan tuh. Saya ada nih beberapa teman di sini nih, tapi saya nggak mampir lah karena ini udah sore, udah mau jam 3 nih, udah setengah 3 sih ya. Jadi takutnya nyampe Purwokerto kemalaman, jadi kita langsung mau pulang. Ini tanggung hujannya tuh, udah ada geluduk juga. Mau pakai mantel tapi hujannya kayak gini, nggak pakai mantel tapi kayak juga lama-lama basah nih ya teman-teman. Ayo kita coba lagi ya, di depan hujannya tambah deras atau enggak. Ini namanya Desa Sumberjo ya teman-teman. Jalanannya ini kalau nggak hujan aja ini nyaman karena dingin ya. Ini termasuknya dataran tinggi ya teman-teman. Kalau Wonosobo itu udah masuk dataran tinggi ya. Jadi kalau dari Kebumen itu jalurnya agak sedikit naik. Ini sebenarnya lapar ya, pengen makan. Cuma tadi di kanan kiri jalan warung, adanya warung bakso mie ayam, bakso mie ayam. Tadi pagi udah makan mie, masa siangnya makan mie juga kan nggak sip. Dan cari harus makan nasi kan, karena kan kita orang Indonesia ya teman-teman, kalau belum makan nasi itu kok kayaknya belum sip nih. Berkelok ke kiri, ke kanan.
atau ibu-ibu kayak gitu ya, kalau naik motor ya berhenti suka-suka dia, ngesen belok juga suka-suka dia. Oh, itu bawah sungai atau apa ya? Oh, itu yang itu tuh yang jalur dari itu Wadas Lintang itu. Keren itu tempatnya itu kalau buat mancing itu teman-teman. Tapi kita nggak akan berhenti lah. Kita mau langsung aja. Kita mau berhenti nanti kalau ada warung makan atau apa lah ya, berhenti. Tuh pemandangannya cantik teman-teman. Tuh kan bakso lah dia, ya, bakso. Ini saya kalau bikin motovlog atau bikin motoran jalur seperti ini, saya itu serasa Valentino Rossi. Tuh, nikung-nikunganan tuh. Ini kan nikunganan, cek. Habis nikunganan langsung deh, nikung ngiri. Kanan nih mau ngiring. Nah, kalau lewat sini motoran malam-malam ini, kayaknya di sini kurang deh untuk penerangan jalannya. Oh. Walaupun aman sih katanya jalur sini, cuma kalau nggak ada penerangan jalan juga. Ini kabel apa nih di bawah, kabel listrik di bawah tanah gitu. Takut nyangkut. Oh ya, tahu ini desa apa nih namanya? Erorejo. Ini desa Erorejo, Erorejo. Kita nggak tahu ya. Saya kurang paham ya teman-teman kalau nama desa apa, nama desa atau apa ini ya. Pokoknya ini adalah jalur alternatif dari Kebumen menuju ke Wonosobo dan Banjarnegara. Lewatnya itu adalah Wadas Lintang, itu aja. Nih hujannya semakin deras ya teman-teman. Kita mau cari warung, di mana ada warung makan ini ya. Hujannya deras teman-teman. Hujannya tambah juga teman-teman. Saya agak tancap gas ya. Oh,
bo. Hujan kayak gini nih, tuh gimana nih ya? Kita mau berhenti, mau cari warung aja. Kalau nggak ada warung nggak mau kan? Kita mau di depan aja. Makanan apa ya? Di depan apa? Gak ada warung makan ya. Ah, ini gak perlu ada warung atau apa, yang penting berhenti aja. Hujan deras. Mas, apa Mas, ada apa Mas? Ada apa? Apa? Ini mie ayam. Mie ayam ada? Ya, yes, mie ayam. Satu? Ya, satu. Mie ayam. Hujan deras banget loh. Kita ini mampir warung mie ayam dulu ya. Loh, pesan mie ayam satu. Kita duduknya di mana ya? Tuh hujan deras banget. Sebenarnya perjalanan masih jauh ya, kalau ke Banjarnegara mungkin masih ada satu jaman ya. Tapi ini udah jam berapa ini? Mungkin udah ada jam mana ya? Udah ada jam. Tapi yang jelas ini hujan deras. Terus saya juga males mau pakai mantel hujan deras kayak gini ya, tetap aja basah. Jadi kita berhenti dulu, mampir kita ini pesan mie ayam lah. Sebenarnya mau makan nasi ya, tapi nemunya ini nggak apa-apa lah, daripada nggak ada isi. Tadi pagi udah makan mie, sekarang siang makan mie lagi deh. Lama-lama keriting rambut. Oke, terima kasih ya teman-teman. Salam satu aspal, salam safety riding, salam damai negeriku. Wassalam. Makan mie dulu.